peminat juga apa namanya wakil ya Bapak Ibu. Namun demikian ada juga tes formatif itu yang sifatnya dia tidak tidak kuantitatif, misalnya hanya menilai kinerja kelompok atau keberhasilan kita dalam menerapkan model pembelajaran. Itu tidak direkapkan di sini, hanya sebagai penilaian bagi kita untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada LM1, artinya pada lintas materi 1 itu akan ada TB1, TB2, TB3, TB4. Itu seperti ada ulangan harian. Artinya ulangan harian itu diterapkan di sini di LM1 pada bab 1 atau materi 1. Kemudian kalau LM2 itu berarti pada lintas materi 2. Nah, ini Bapak Ibu melaksanakan UTS, itu juga termasuk UTS. UTS itu gimana? Lintas materi 1 dan 2. Boleh di kolomnya di sini, ini juga boleh, atau di sini juga boleh, karena dia bersifat lateral. Nah, kemudian dan penilaian sumatif itu harusnya dia dirata-ratakan. Kenapa? Seharusnya di setiap TP itu kita sudah tahu keberhasilannya, sudah tahu setiap TP itu. Nah, misal di akhir bab ataupun di akhir materi ternyata kita masih ada beberapa siswa yang lemah. Nah, disitulah kita adanya remedial. Jadi remedial itu sebenarnya munculnya tidak di akhir Bapak Ibu ya, namun ketimbang kita misalnya membantu siswa itu dengan cuma-cuma, tidak ada salahnya kita memberikan tugas tambahan bagi siswa tersebut. Nah, jadi ini tidak ada persentase seharusnya Pak ya. Nah, jadi untuk persentase itu sebenarnya untuk yang K13. Jadi kalau untuk guru merdeka itu seharusnya dia dirata-ratakan, karena di sini kita sudah setiap materi itu atau setiap TP itu kita sudah memberikan persentasenya. Sekaligus di akhir tahun. Nah, kalaupun misalnya mau kita keluarkan di akhir tahun, boleh juga kita input sekarang untuk tema 1 misalnya, tapi nanti dikeluarkannya di akhir tahun. Ya.